Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. We meet again in the English lesson, ya. Yeah? And it is our last meet before we do the mid-semester test. In this occasion, I would like to explain about application letter. Job application letter. Have you ever heard about it? What does mean job application letter? Ya, artinya adalah job application letter, surat lamaran. Ya, kita akan belajar tentang how to make an application letter and study about the part of application letter, bagian-bagian dari surat lamaran. Pay attention here. There are some part of the application letter. The first, applicant address. The first thing you have written when you made an application letter is applicant address. Applicant address itu artinya alamat pengirim. Applicant itu pelamar, ya, alamat pelamar. Terdiri dari nama, alamat, nomor telepon, dan email, gitu ya. Next, lanjut date, yaitu tanggal. Yang selanjutnya adalah employer address. Employer address. Employer address itu adalah alamat perusahaan yang dituju. Itu ya. Pertama nih, employer name. Pemiliknya. Itu ya. Coba perhatikan di sini nih. Alamat perusahaan yang dituju, job title, pekerjaannya apa, terus perusahaan, nama perusahaannya, dan alamat perusahaan. Yang selanjutnya adalah salutation. Kalau salutation itu artinya salam pembuka. Biasanya dalam bahasa Inggris diawali dengan dear. Dear Mrs. Laila. Misalkan kalau misalkan pemilik perusahaannya adalah Mrs. Laila, gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah opening paragraph. Sebelum ke isi ada yang namanya opening paragraph. Paragraph pembukaan itu biasanya menjelaskan tentang alasan utama menulis surat lamaran tersebut. Biasanya berisi tentang jenis pekerjaan yang dilamar itu apa, gitu. Terus di mana posisinya itu ya, posisi, did you see the position advised? Di mana kamu melihat posisi yang ditawarkan tersebut? Apakah dari iklan ataukah dari teman? Jadi harus dicantumkan di opening paragraph-nya, gitu ya. Satu, jenis pekerjaannya apa dan di mana kamu mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan itu. Itu ada di opening-nya. Next, baru lanjut ke body of letter. Body of letter itu adalah intinya, gitu loh. Nah, isinya seperti apa? Itu isinya berupa menunjukkan skill kita, kemampuan kita. Bisa misalkan yang pertama sebutkan background pendidikan kalian, terus pengalamannya, gitu ya. Terus skill apa lagi selain yang kalian miliki, itu harus disebutkan di body of the letter. Sebutkan semua sehingga tampak meyakinkan, gitu loh. Yang selanjutnya adalah setelah kalian ini lanjut ke terakhir adalah closing paragraph, paragraph penutup. Nah, di closing paragraph itu alangkah baiknya kalian menyertakan harapan, gitu loh ya, harapan dan ucapan terima kasih. Nah, di sini harapan supaya misalkan kamu bisa diberikan kabar secepatnya dan jangan lupa sertakan juga di situ kontak number atau email yang bisa dihubungi, gitu. Itu semua ditaruh di closing paragraph dan penutup. Penutup bisa kalian pakai kata yours faithful atau yours sincerely. Nah, bisa diawali oleh seperti itu. Dan baru diakhiri dengan signature oleh nama kalian sendiri. Nah, kita buktikan di sini, bagian-bagian di sini dalam sebuah application letter. Pay attention here. Nah, paling atas adalah tadi apa? Hendra Harjuna, Jalan Semangka, Pekanbaru. Ini adalah namanya applicant address. Nah, applicant address udah ada, yaitu Hendra. Terus setelah applicant address, apalagi tadi employer address. Employer address-nya
perusahaan yang ditujunya siapa? Yang pemiliknya adalah Mrs. Laila Purnama, personal manager, jabatannya. Nah, ini nama perusahaannya adalah Sky Blue, alamatnya Jalan Sejahtera, Pekanbaru. Nah, terus salutation, salam pembukanya adalah ini, Dear Mrs. Laila Purnama. Harus ada ininya ya, dear-nya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu dengan hormat gitu loh. Kalau bahasa Inggris, dear sebutkan nama orangnya. Gitu ya. Terus introduction. Perkenalan, introduction yang mana? Nah, ini I'm writing to apply for the position of the motorcycle mechanic. Nah, ini posisi yang kita inginkan. Kamu dapat informasi dari mana? Dari Horizon Post newspaper on Saturday, November 10, 2019. Ini adalah dari mana kalian mendapatkan informasi. Wajib disebutkan wajib, karena itu dulu syarat-syarat membuat application letter yang benar seperti itu. Harus disebutkan dari mana sumbernya, gitu ya. Nah, baru selanjutnya, body of letter, kepada pokok atau intinya. Nih, lihat ada studying background. Latar belakang pendidikan, dia dari mana, SMK Karya Bangsa. Terus dia punya internship katanya. Pernah magang di PT Wahid Teknik Palembang. Nah, jadi dia memiliki skill to work with professional technician. Nah, skillnya bekerja sama dengan teknisi profesional. Nah, terus I assist them in general repairs of various brand of motorcycle. Nah, ini ada skill tambahan. Terus I am familiar with proper standard care in automatic repairs. Nah, familiar juga dengan standar perawatan dan perbaikan otomotif. Ini adalah skill-skill tambahan selain latar belakang pendidikan, harus disebutin itu di bagian apa, body of letter. Nah, ini juga disebutin, I'm a fast learner and hard worker. I am able to work under pressure in your team. Nah, ini juga sama. Kemampuan kita yang lain adalah bahwa saya itu pembelajar yang cepat, bekerja keras, sanggup bekerja di bawah tekanan, dan mampu bekerja dalam tim. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihan yang ada di kita supaya bisa jadi bahan pertimbangan. Harus disebutkan semuanya ya. Nah, yang terakhir ini adalah namanya apa tadi? Closing. Ya, closing. I greatly appreciate the time you spent for reviewing my application. Nah, ini. And the opportunity for an interview which I can attend at your most convenient time. Jadi mengharapkan segala mendapatkan panggilan gitu. Terus I can be reached. Nah, ini dilengkapi dengan nomor yang bisa dihubungi atau email yang bisa dihubungi. Yang terakhir adalah apa nih namanya? Closing. Kalau tadi closing paragraph, kalau yang ini closing. Penutupnya, your sincerely. Nah, ini closing yang selanjutnya adalah signature, tanda tangan dan nama jelas. Nah, itu saja yang akan mengenai part of job application letter, bagian-bagian dari surat lamaran, gitu loh ya, dari surat lamaran. Nah, sekarang next kita lanjut setelah kita mempelajari bagian surat lamaran tentang passive voice. Passive voice di sini sebetulnya ini materi yang sudah kita pelajari di kelas 11 semester 2. Nah, cuma di sini kita mungkin sedikit lebih mudah ya, karena di sini hanya satu tenses aja yang kita belajari, yaitu tentang present. Nah, tentang present pasif ya. Contohnya misalkan di sini nih. Nah, research and development, ini perhatikan di sini. Research and development discovers knowledge about products. Coba perhatikan. Research and development itu subject, discovers itu verb one, knowledge about products itu object. Perlu kalian ketahui, hanya kalimat yang berobjek yang bisa dirubah dari aktif menjadi pasif. Pay attention, apa masih ingat ciri dari kalimat pasif? Dirubah menjadi dari aktif ke pasif? Ya, ya betul. Jadi objeknya dipindahkan ke depan. Menggantikan kedudukan subjek di kalimat aktif. Jadi temukan nih objek. Objek pindah set ke depan sini menjadi subjek di kalimat pasif. Knowledge about products. Jangan lihat produknya tapi knowledge-nya. Ini dianggap singular.
is discovered. Kenapa jadi is discovered? Karena discovers itu verb satu. Masih ingat dengan pola kalimat untuk passive present tense? Yaitu object plus to be, are or is plus verb three. Nah, di sini kenapa pakai is? Karena di sini singular atau tunggal, maka pakai is. Kalau di sininya jamak, maka menjadi are. Tapi di sini kan products, Bu, yang jadi fokusnya itu bukan productsnya, tapi knowledge-nya, pengetahuan yang namanya knowledge, itu tidak bisa dihitung. Jadi, dimasukkan ke dalam singular. Pengetahuan tentang produk-produk. Jadi, pengetahuannya bukan produk-produknya, ya. Perlu kalian pahami. Walaupun ininya S, tapi ini dianggap singular karena ke sini, bukan ke produknya. Maka jadilah ini to be-nya menjadi is. Verb 3 dari discover adalah discovered karena regular. Nah, subject di kalimat aktif menjadi object by research and development. Jadinya gini, pengetahuan tentang produk ditemukan oleh penelitian dan pengembangan. Gitulah ya. Nah, ini adalah jenis kalimat pasif untuk simple present tense. Contoh yang lain, nih ada juga. Change the following sentence into active or passive. Nah, di nomor satu perhatikan. The products are improved by this department. Produk ini dikembangkan oleh bagian ini, oleh departemen ini. Perhatikan, ini yang ada adalah kalimat pasifnya ya. Pasif ini yang pasti ini objek. Kedepankan subjeknya temukan by this department. This department, balikan, this department improves, mengembangkan. Kalau tadi pasif di awalan di, kalau aktif itu awalan me. Karena di sininya or improved, or itu ciri dari present tense, maka improve-nya tambah akhiran is improves the product. Itu ya, bisa dipahami kan? Coba ini perhatikan. Ini yang adanya adalah kalimat aktif. It also creates new product. It also create new product. It, di sini masih dari kata ganti jadi this department. Ganti jadi it. Creates. Satu. Jadi new product-nya ini kan objek. Pindahkan ke depan. Jadi new products. Sama akhiran S. New products ada akhiran S. To be-nya adalah ya betul. Or bukan is. Also created, verb 3 dari create adalah created by it-nya ganti jadi object. Jadi pahami ya, semoga bisa karena ini sebetulnya hanya pengulangan aja dari materi kita di kelas 11. Itu ya, kalau di kelas 11 lebih kompleks, ini cuma satu aja, yaitu tentang simple present tense. Gitu ya. Di past participle ini pakai itu. Sama aja sih sebetulnya. Mungkin itu aja untuk materi kita kali ini tentang kalimat pasif dan intinya adalah tentang job application letter. I hope you can understand what I have been explained. Jika ada yang nggak mengerti, silakan langsung tanya ke saya melalui WA atau di classroom. See you after mid test. Good luck for you and do by yourself. Don't be cheap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.